Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pagi Ahad ini kembali mengadakan ta'lim. Berarti alhamdulillah pagi hari ini merupakan taklim pertama tahun baru Hijriah. Moga-moga dengan keberkatan Allah, kajian kita setelah kita laksanakan sholat subuh berjamaah oleh Allah diberi imbalan setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pakai kitab Al-Adhkar. Kita sampai kepada kitab Bussolah. Ya Allah, ini bukan kebetulan, Pak. Ya. Allah yang mengatur kita hadir di sini. Kita mengaji bab salat ini. Ini sudah ditulis Lauhul Mahfudz sebelum kita lahir, Pak. Ya, iman pada qada dan qadar. Nah, jadi di awal tahun pelajaran kita bab salat. Saya punya kitab, Pak. Kitab salat. Khusus membicarakan bab salat. Sampai sebanyak 1391 halaman, Pak. Bab salat saja kitabnya. Kalau kitab kita ini bab salat hanya 3 lembar saja. Ini 360 lembar halaman. 360. Ya, bab salat ini bukunya ini. Kitabus Shalah, artinya pembicaraan salat tidak pernah berhenti. Ya, mari kita mulai di awal tahun ini. Kita, Allah menentukan ini, Pak, di Masjid Al-Latif jamaahnya di awal tahun Hijriah. Babnya bab salat. Bukan kemauan saya, kemauan beliau panitera panitia. Ya Allah. Bukan kemauan Pak Haji Andri, tapi saya mempersiapkannya bukan bab salat waktu kemarin. Di sini bab salat. Mari kita mulai. Ya. Kitabus Shalah. Salat ini, ya. Jadi sebelum kita masuk kemari, Pak, buat saya awali dulu komukotimah ini masalah sholat. Ya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalu syai'in turfa'u min hadhil ummah al khusyu' fi shalah hatta la tara fiha khashi'an. Rawahu Tabrani an Abi Darda, hadis hasan.
Jadi amalan-amalan ibadah manusia umat Islam di dunia ini nanti yang banyak masalah adalah masalah sholat. Sehingga banyak orang yang sholat tapi sholatnya belum tentu diterima oleh Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, pertama yang diangkat dari umat Islam, dari umatku adalah sifat khusyuk. Hatta la tarofiha, sehingga pada waktunya nanti tidak ada orang yang sholat khusyuk di antara umat. Hatta la tarofiha khosyan, tidak pernah kamu melihat khusyuk di antara para musallin. Satu. Yang kedua, Pak, rukun Islam ada lima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di dalam Al-Quran langsung Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim apa Pak? Khosyu'un. Sahun. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Wayamna'un al-ma'un. Tidak ada wailul lil muzakkin. Celaka bagi orang yang zakat. Enggak ada ayat wailul lil hajin. Celaka orang yang haji. Ya, tapi Qur'annya wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Yura'un wa yamna'un al-maut. Quran langsung, Pak. Maka ada kitab kitab sholat 300 halaman. Hadisnya mengatakan di akhir zaman tidak bisa ditengok lagi sifat khusyuk dalam sholat umatku. Hadis Nabi Sokehi. Banyak orang sholat di musola, di masjid, bahkan kalau hari raya di lapangan, ya banyak. Tapi kata Rasulullah, kamu enggak melihat di antara mereka yang banyak sholat itu sholatnya yang khusyuk. Sementara sholat yang diterima oleh Allah adalah khusyuk. Ah. Ya kan?